Tiga paslon peserta pemilu 2024 akan berhadapan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Rabu 27 Maret 2024. Dalam hal ini, pihak penggugat atau pemohon yakni paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kedua kubu tersebut meminta agar paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Mereka juga meminta KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang. Terkait hal itu, ketiga paslon telah menyiapkan jajaran advokat dan ahli hukum ternama untuk memberikan pembelaan di hadapan mahkamah. Lantas, siapa saja advokat dan ahli hukum itu? Yang pertama ada Hamdan Zulfa, Bambang Wijoyanto, Refli Harun, Zainuddin Paru, Ahmad Yani, Taufik Basari, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Muhammad Prasetyo, Egy Sujana, Hotma Sitompul. Ada Hotman Paris Hutapea, Oto Hasibuan, Oce Kaligis, Habibur Rahman, Hinca Panjaitan, Fahri Bahmid, dan Maulana Bungaran. Yang pertama ada Henry Yosodiningrat, Magdir Ismail, Roni Talapesi, Ifdal Kasim, dan Vincentius Mendrova.